Okay, hi. Hey guys. Tadi kita dah pergi satu tempat yang sangat cantik-cantik, yang memang sangat cantik dan sangat sejuk. Tapi sekarang ni ada satu istimewa, kerana kalau di Malaysia kita tak dapat lihat skate park yang terdapat di dalam mall. Tapi di Bandung ada. Kalau tengok di belakang ni, itu dia skate park di dalam sebuah mall. Kenapa kita berada di sini adalah kerana pada hari ini kita kumpulkan fingerboarder-fingerboarder daripada Bandung untuk satu acara meetup yang mana diorganize oleh Mid Finger yang berasal daripada Bandung. So, jom kita saksikan. Oh, skate shop. Di sini kita udah 6 tahun. Dulu awalnya kita belum ada skate park. Mungkin 7 tahun yang lalu kita belum ada skate park, kita masih ada skate shop aja. Dan kebetulan kita kerja sama-sama Mid Finger. Tentang fingerboard di Bandung, alhamdulillah banyak. Dan sebetulnya movement sedikit berhenti kemarin ya, karena ada kesibukan yang mungkin kerja, kuliah. Namun insya Allah ke depan kita kembangkan lagi seperti dulu waktu pertama booming, insya Allah kita kerja ke sana. Fingerboard itu sendiri, kalau saya, opini saya tentang saya seorang skateboarder itu mungkin lagi bagus ya, kalau fingerboarder itu main skate juga, jadi dia tahu nama trik, terus yang mana yang bagus untuk di video atau apa segala macam, itu dia lebih enak lah. Sebab saya sering lihat anak-anak fingerboard dia main, tapi yang triknya dia buat asal aja gitu, terus nggak tahu nama gitu. Kalau buat saya lagi bagus kalau dia tahu skateboard juga, lebih bagus lagi kalau dia main gitu. Dulu kalau saya lagi mulai itu emang dari kesulitan bahan gitu ya, sampai saya pernah bikin tuh jalan kaki jauh gitu ya buat mencari material itu. Ya alhamdulillah sih dengan bantuan teman-teman bisa berkembang dengan baik. Untuk Malaysian fingerboarder, nanti bisa datang ke Lucky Lion Skate Park. Kita ada di Antapani, Lucky Square Mall. Di sini juga nanti saya sama Mid Finger mau buat mini park dari Lucky Lion Skate Park di sini. Terus kita juga nanti akan jual lagi fingerboard sama semua si produknya di sini. Ya, saya sampaikan salam kepada saudara di Malaysia. Semoga silaturahmi kita semakin baik, nanti fingerboard sendiri akan lebih berkembang di Asia terutama. Insya Allah kita dari Bandung main ke Malaysia kalau ada kesempatan. Ya, amin.